Untuk diri dia, contohnya adalah sedikit simpanan ataupun aset-aset yang saya tinggalkan supaya kalau at least orang nak jaga anak-anak saya ke ibu bapa saya pun dia nampaklah ada juga untuk diri dia kan. Takkan nak tinggal buta-buta macam tu kan. Okay, yang keempat memang of course untuk diri kita, kita kena mendekatkan diri kepada Allah. Solat di awal waktu, banyakkan berzikir, tukar perkara dengan Allah. Dan banyakkan bersedekah. Dan last sekali, memang start from now on, memang saya nak minta maaf lah kepada semua orang yang mana macam kita terkasar bahasa ke, memang seronok-seronok ke tak sedar. So, tu je untuk dalam tempoh masa 5 tahun yang tak seberapa ni. Alright, tepuk tangan sikit.